Assalamualaikum. Selamat datang ke Kamarun Channel. Terima kasih bagi yang telah subscribe. Bagi yang baru kenal, Kamarun Channel menghidangkan resipi masakan lama dan baru selain kek dan pastry. Kali ini saya akan berkongsi resipi rendang sedap Tokma. Rendang ini sangat disukai oleh anak-anak Tokma dan insyaAllah anda pun akan menyukainya. Sangat mudah disediakan. Jom kita lihat cara menyediakannya. Bahan-bahan yang perlu disediakan adalah seekor ayam, 10 batang serai, 3 genggam cili padi, 10 tangkai cili kering, 2 inci halia sebiji bawang besar, 2 sudu teh garam, 1 sudu gula, 3 keping asam gelugur, 2 sudu teh sebut kunyit dan 2 kotak santan. Lebih tahan lama lah, lambat lah nak basi. So boleh makan 2-3 hari, simpan dalam fridge. Nak makan, kita panaskan balik. Okey, sekarang kita masukkan ayam. Ayam ni lebih kurang dalam seekor. Seekor ayam eh. Okey, ayam ni dah bersih semua eh. Oh. Nak bagi nampak dia cantik. Okey, sekarang kita nak masukkan santan. Okey, santan ni kita pakai 2 kotak eh, untuk seekor ayam. Okey, so sekarang kita tunggu dia sampai dia kering. Okey, sekarang kita nak masukkan sekeping. Sebenarnya aku dah tu dia ambil tadi. Okey, next kita masukkan gala. Kita agak-agak lah eh. Kalau macam ni lebih kurang dalam 2 sudu. Sekejap lagi kita rasa. Okey, last kali kita masukkan kerisi. Okey,
rasa dia. Okey, nak masak rendang ni kita tak boleh tinggal tau. Kita kena kacau dia selalu. Supaya dia tak hangit. Tak hangit. Okey, mudah. Okey, masukkan gula. Sejaknya rendang ibu.